Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Salam perkenalan. Saya Cikgu Fazlin dari SMK Putrajaya Presin 161. Cikgu harap murid-murid sihat dan gembira menjalankan aktiviti harian seperti biasa serta bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran maya ini. Bagi slot pembelajaran biologi kali ini, kita akan belajar berkenaan dengan tajuk respirasi sel. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, cikgu minta agar semua murid bersedia dengan pen dan buku catatan untuk mencatat isi penting pembelajaran kita hari ini. Murid-murid, mari kita lihat terlebih dahulu standard kandungan yang terdapat dalam bab ini. Bab 7 ini terdiri daripada 3 standard kandungan, iaitu standard kandungan 7.1, penghasilan tenaga melalui respirasi sel, 7.2, respirasi aerob, dan 7.3, fermentasi. Jadi, untuk slot pembelajaran biologi kali ini, kita akan belajar berkenaan penghasilan tenaga melalui respirasi sel dan respirasi aerob. Ini pula adalah objektif pembelajaran yang cikgu harap dapat dicapai oleh murid-murid setelah tamat sesi pembelajaran ini. Yang pertama, mewajarkan keperluan tenaga dalam proses metabolisme. Yang kedua, mengenal pasti substrat utama dalam penghasilan tenaga. Dan yang ketiga, menyenaraikan jenis-jenis respirasi sel. Seterusnya, cikgu juga berharap murid-murid dapat menerangkan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa respirasi aerob dalam sel, menulis persamaan perkataan bagi respirasi aerob dalam sel, dan yang terakhir, memahami proses respirasi aerob melalui demonstrasi eksperimen. Cuba murid-murid perhatikan gambar-gambar yang dipaparkan ini. Bolehkah murid-murid nyatakan apakah persamaan antara keempat-empat gambar ini? Ya, tepat sekali murid-murid. Berlaku proses penghasilan tenaga dalam badan individu di dalam keempat-empat gambar ini, termasuk dalam badan kanak-kanak yang sedang tidur itu. Jadi, hari ini cikgu akan kongsikan dengan murid-murid tentang proses penghasilan tenaga yang berlaku dalam badan kita. Dalam bab 5 yang lepas, murid-murid telah belajar berkenaan tindak balas metabolisme. Masihkah murid-murid ingat jenis-jenis tindak balas metabolisme? Bagus, jawapan yang tepat. Tindak balas metabolisme terdiri daripada tindak balas anabolisme dan tindak balas katabolisme, di mana tindak balas anabolisme melibatkan penyerapan tenaga, manakala tindak balas katabolisme melibatkan pembebasan tenaga. Tanpa tenaga, tindak balas anabolisme seperti pembentukan protein yang menjadi bahan asas otot tidak akan berlaku. Tahniah murid-murid kerana telah menguasai bab 5 dengan baik. Sebelum kita belajar dengan lebih lanjut tentang penghasilan tenaga melalui respirasi sel, bolehkah murid-murid nyatakan apakah proses hidup yang memerlukan tenaga? Ya betul murid-murid, antara proses hidup yang memerlukan tenaga adalah pertumbuhan, pembiakan, penghantaran impuls saraf dan pengecutan otot. Seterusnya, cikgu akan kongsikan tentang definisi respirasi sel. Respirasi sel ialah proses pengoksidaan molekul organik melalui beberapa peringkat bagi membebaskan tenaga. Tenaga yang terhasil melalui respirasi sel adalah dalam bentuk adenosina trifosfat, iaitu ATP. Adakah murid-murid tahu
Apakah substrat atau bahan utama bagi membolehkan respirasi sel berlaku? Tepat sekali. Substrat utama respirasi sel ialah glukosa. Tenaga kimia yang terdapat dalam glukosa dibebaskan untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan oleh sel-sel badan. Sekarang kita lihat pula bagaimana glukosa diperolehi. Dalam manusia dan haiwan, glukosa diperolehi melalui pencernaan karbohidrat daripada makanan yang dimakan. Manakala dalam tumbuhan hijau pula, tenaga cahaya diperangkap oleh klorofil untuk menjalankan fotosintesis bagi menghasilkan glukosa. Seterusnya, mari kita lihat apakah jenis-jenis respirasi sel. Terdapat dua jenis respirasi sel, iaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob berlaku dalam kehadiran oksigen, manakala respirasi anaerob berlaku tanpa kehadiran oksigen atau oksigen terhad. Jadi cikgu harap murid-murid faham bahawa aerob merujuk kepada keadaan yang mempunyai kandungan oksigen yang mencukupi, manakala anaerob pula merujuk kepada keadaan oksigen yang terhad atau tanpa oksigen. Apakah pula fermentasi? Cuba murid-murid rujuk buku teks. Apakah definisi fermentasi? Bagus. Fermentasi ialah laluan alternatif untuk mendapatkan tenaga selain daripada respirasi sel. Dalam fermentasi, proses penguraian glukosa tidak berlaku dengan lengkap dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Baiklah, sebelum cikgu meneruskan sesi pembelajaran, jom kita jawab beberapa soalan untuk menguji pemahaman kita. Adakah murid-murid sudah bersedia? Mari kita mulakan dengan soalan pertama. Nyatakan tiga contoh keperluan tenaga dalam proses metabolisme. Jawapan yang tepat. Tiga contoh proses yang memerlukan tenaga adalah pertumbuhan, penghantaran impuls saraf dan pengecutan otot. Seterusnya, kita lihat soalan kedua. Terangkan cara manusia, haiwan dan tumbuhan memperoleh glukosa untuk penghasilan tenaga. Ya, betul. Dalam manusia dan haiwan, glukosa diperoleh melalui pencernaan karbohidrat yang diambil dalam diet harian. Manakala dalam tumbuhan, glukosa dihasilkan melalui proses fotosintesis. Seterusnya, soalan yang ketiga adalah nyatakan definisi fermentasi. Tahukah murid-murid apa jawapannya? Tepat sekali. Fermentasi ialah proses penguraian glukosa tidak lengkap dalam keadaan oksigen yang terhad atau tanpa kehadiran oksigen. Kita telah cuba menjawab soalan berbentuk struktur. Sekarang, mari kita cuba menjawab soalan objektif pula. Mari kita teruskan dengan soalan keempat. Soalannya adalah, antara berikut, yang manakah proses yang memerlukan tenaga? 1. Penghantaran impuls saraf melalui neuron. 2. Pengangkutan oksigen oleh hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin. 3. Pengecutan otot rangka bagi menghasilkan pergerakan. Dan 4. Resapan karbon dioksida dari udara ke dalam daun. Pilihan jawapan yang manakah betul ya, murid-murid? Wah, tepat sekali.
Pilihan C adalah betul kerana penghantaran impuls saraf dan pengecutan otot rangka adalah dua proses yang memerlukan tenaga. Baiklah, sekarang mari kita belajar tentang respirasi aerob dengan lebih lanjut pula. Sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu definisi respirasi aerob. Respirasi aerob ialah proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. Tahukah murid-murid apakah peringkat-peringkat dalam respirasi aerob? Ya, tepat sekali. Respirasi aerob terdiri daripada dua peringkat, iaitu peringkat glikolisis dan peringkat pengoksidaan piruvat. Mari kita belajar dengan lebih lanjut peringkat-peringkat yang terdapat dalam respirasi aerob. Respirasi aerob bermula dengan peringkat glikolisis. Glikolisis bermaksud proses penguraian glukosa yang dimangkinkan oleh enzim. Proses ini berlaku dalam sitoplasma, di mana satu molekul glukosa diuraikan menjadi dua molekul piruvat. Peringkat seterusnya berlaku dalam organel yang dikenali sebagai mitokondrion. Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan tentang peringkat kedua, iaitu peringkat pengoksidaan piruvat pula. Molekul piruvat yang terhasil dalam peringkat glikolisis seterusnya dioksidakan melalui satu siri tindak balas di dalam mitokondrion untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Sebahagian besar tenaga digunakan untuk menghasilkan molekul adenosina trifosfat, iaitu ATP. Secara keseluruhannya, respirasi aerob dapat diringkaskan seperti berikut. Molekul ATP terhasil apabila kumpulan fosfat tak organik ditambahkan kepada adenosina difosfat, iaitu ADP. Molekul ATP mempunyai ikatan fosfat yang lemah. Apabila ikatan fosfat pada molekul ATP diputuskan, tenaga yang terbebas dibekalkan kepada sel untuk membantu kita menjalankan aktiviti-aktiviti harian. Akhir sekali, mari kita lihat persamaan perkataan bagi respirasi aerob. Proses keseluruhan pengoksidaan glukosa boleh diringkaskan seperti berikut. Glukosa dioksidakan oleh oksigen bagi menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Nilai tenaga yang terhasil adalah 2898 kilojoule. Tenaga yang terhasil akan digunakan oleh organisma untuk menjalankan proses-proses hidup seperti pengecutan otot, pertumbuhan dan pemindahan impuls saraf. Nampaknya selesai sudah penjelasan cikgu tentang penghasilan tenaga dan proses respirasi aerob. Cikgu harap murid-murid dapat memahami penerangan yang telah cikgu sampaikan sebentar tadi. Sekarang, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk menjawab beberapa soalan bagi menguji kefahaman tentang respirasi aerob. Kali ini kita akan menjawab soalan dalam bentuk teka silang kata pula. Jika murid-murid telah bersedia, mari kita mulakan. Pembayang pertama adalah peringkat pertama dalam respirasi aerob. Ya, betul. Peringkat pertama dalam respirasi aerob ialah glikolisis. Seterusnya, mari kita lihat soalan kedua. Pembayangnya adalah proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen
untuk menghasilkan tenaga kimia? Bagus, murid-murid. Jawapannya adalah respirasi aerob. Baiklah, murid-murid. Mari kita teruskan dengan soalan ketiga. Soalannya berbunyi, di manakah berlakunya peringkat pengoksidaan piruvat? Jawapan yang tepat. Peringkat pengoksidaan piruvat berlaku di mitokondrion. Pembayang yang seterusnya adalah tempat berlakunya peringkat glikolisis. Betul. Glikolisis berlaku di dalam sitoplasma. Mari kita lihat pembayang yang berikutnya. Dalam peringkat pengoksidaan piruvat, molekul piruvat dioksidakan kepada karbon dioksida, air dan tepat sekali. Dalam peringkat pengoksidaan piruvat, molekul piruvat dioksidakan kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Seterusnya, pembayang yang terakhir adalah dalam peringkat glikolisis, molekul glukosa diuraikan kepada molekul apa? Terbaik, murid-murid. Molekul glukosa diuraikan kepada molekul piruvat. Wah, nampaknya murid-murid dapat menjawab semua soalan dengan baik sekali. Tahniah cikgu ucapkan. Seterusnya, mari kita bersama dengan rakan cikgu iaitu Cikgu Suhaida bagi memahami proses respirasi aerob melalui eksperimen yang dijalankan dalam makmal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap semua murid-murid berada dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Suhaida binti Subrat daripada SMK Putrajaya Puisi 16-1. Murid-murid, pada hari ini, cikgu akan berkongsi dengan murid-murid satu aktiviti yang mudah, iaitu mengkaji respirasi aerob. Sebelum ini, Cikgu Fazlin ada menerangkan bahawa respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen. Jadi, di dalam aktiviti ini, kita ingin membuktikan bahawa adakah organisma hidup menjalankan respirasi aerob? Kita mengandaikan bahawa organisma hidup akan menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa menjalankan respirasi aerob. Di dalam eksperimen ini, pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah kehadiran organisma hidup. Di mana di dalam tabung didih A telah kita letakkan dengan organisma hidup iaitu seekor lipas. Manakala bagi tabung didih B kita tidak meletakkan sebarang organisma hidup. Peningkatan aras cecair berwarna dalam tiub kapilari merupakan hasil dapatan atau pemboleh ubah yang bergerak balas di dalam aktiviti ini. Aras awal bagi cecair berwarna dalam tiub kapilari merupakan pemboleh ubah yang kita malarkan. Berikut merupakan bahan-bahan dan radas yang kita gunakan dalam menjalankan aktiviti ini. Thank you.
Okey. Murid-murid, kita telah selesai menjalankan aktiviti ini. Berdasarkan dapatan yang diperolehi, terdapat perubahan pada aras cecair berwarna dalam tiub kapilari A. Semasa lipas menjalankan respirasi aerob, lipas akan membebaskan karbon dioksida dan karbon dioksida tersebut akan diserap oleh karbon soda. Hal ini menyebabkan tekanan gas dan isi padu gas di dalam tiub kapilari A adalah lebih rendah berbanding dengan tekanan atmosfera, dan ini menyebabkan cecair berwarna akan ditolak masuk ke dalam tiub kapilari. Jarak pergerakan bagi aras cecair berwarna dalam tiub kapilari A menunjukkan kuantiti oksigen yang digunakan oleh lipas tadi semasa menjalankan respirasi aerob. Murid-murid mesti tertanya, mengapa kita menyediakan radas B? Dalam tabung didih B, kita tidak meletakkan sebarang organisma hidup. Jadi, ia boleh digunakan sebagai radas kawalan untuk membuat perbandingan dengan tabung didih A di mana telah kita letakkan lipas sebagai organisma hidup. Murid-murid, berdasarkan dapatan yang diperolehi, ya, hipotesis diterima di mana organisma hidup akan menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi aerob. Sekian sahaja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Menarik juga kan eksperimen yang ditunjukkan oleh Cikgu Suhaida tu? Diharap murid-murid berkesempatan untuk mencuba melaksanakan eksperimen tersebut di dalam makmal di sekolah bersama guru biologi masing-masing. Demikian tadi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita semak semula hasil pembelajaran yang telah dicapai di akhir sesi pembelajaran ini. Yang pertama, mewajarkan keperluan tenaga dalam proses metabolisme. Yang kedua, mengenal pasti substrat utama dalam penghasilan tenaga. Yang ketiga, menyenaraikan jenis-jenis respirasi sel. Yang keempat, menerangkan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa respirasi aerob dalam sel. Yang kelima, menulis persamaan perkataan bagi respirasi aerob dalam sel. Dan yang terakhir, memahami proses respirasi aerob melalui demonstrasi eksperimen. Bagi mengukuhkan lagi pemahaman tentang apa yang telah kita pelajari dalam slot kali ini, murid-murid perlulah membuat latihan yang terdapat dalam buku teks, buku-buku rujukan atau latihan yang diberi oleh guru biologi masing-masing. Cikgu juga ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi tumpuan dan komitmen di sepanjang sesi ini. Dengan itu, maka berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum. Bye.